Tommy Thomas semasa menjadi peguam negara mahu Dr. Mahathir Mohamad menurut arahannya dengan cara bertentangan undang-undang dalam melantik tiga peguam sebagai Hakim Mahkamah Rayuan menurut laporan kerajaan. Pasukan petugas khas yang menyiasat memoir Thomas dalam laporannya berkata beliau mencadangkan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat supaya tiga peguam swasta yang mempunyai latar belakang komersial kukuh dilantik terus ke Mahkamah Rayuan. Tengku Maimun yang pada mulanya menyokong kemudian berkata Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman mahu hakim di Mahkamah Atasan berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Kehakiman terlebih dahulu dan kemudiannya Hakim Mahkamah Tinggi. Menurutnya, Thomas menggunakan tekanan partisan ke atas Tengku Maimun dalam cubaan untuk mempengaruhi pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan. Pasukan petugas itu menambah tindakan Thomas mendekati Mahathir adalah percubaan untuk menggunakan pengaruh politik atau eksekutif bagi membolehkan cadangan pelantikan itu dilaksanakan.